Pada tanggal 29 Desember tahun 2023, channel Z22 mencapai 2 juta subscriber. Gua gak nyangka bisa sampai 2 juta subscriber. Perasaan tahun kemarin masih sejutaan aja. Dan dikarenakan gua udah 2 juta subscriber, inilah saatnya untuk face reveal, ya kan? Ya inilah dia, face reveal Z22, for real this time. Gak kayak 1,5 kemarin yang gue troll kalian. Jadi ini beneran. Sebelum kita masuk ke face reveal, gue bener-bener berterima kasih kepada kalian yang menyaksikan gue, Z22, karakter tanpa muka ini. Walaupun 2 tahun lalu gue pernah face reveal, 3 tahun lalu ya, ini kan Januari ya, jadi 3 tahun lalu ya gue face reveal. Cuman satu foto doang, foto ini. Dan gak ada informasi yang lain. Ada sih foto gue masih kecil ya kan, tapi itu gak dihitung dong. Jadi inilah dia, face reveal Z22. Oke, 3, 2, 1. Oke, bercanda. Beneran kali ini. Halo guys, ini yang kalian inginkan ya, a face reveal. Sebenarnya gue bisa-bisa aja kayak face reveal-nya dipercepat gitu. Karena gue sering banget buat community post, ngetesting kalian kan. Kayak buat foto gue pakai masker itulah. Kayak mask or atau gue bilang kalau gue bakalan face reveal setelah ada alat-alatnya lah. Oh my god, suka banget gue nunda-nunda tapi akhirnya. Jadi inilah dia wajah Z22 yang kalian tunggu-tunggu. Ya mudah-mudahan kalian gak penasaran lagi, karena gak tau gue kenapa kalian penasaran banget. Gue pernah face reveal 2 tahun lalu, ya itu cuma foto doang sih. Jadi sekarang kayak facecam gitu. Jadi ya, thank you guys very much for 2 million. Gua gak nyangka bisa sampai ke 2 juta. Dan thank you atas support kalian semua. Gua gak nyangka bisa sejauh ini. Dan I don't know man, kalau kalian mikir kayak, lu Bang Zil aneh banget sih depan kamera. Ya yeah, I know, gua jarang banget ngomong depan kamera coy. Jadinya bakalan awkward gini sih. Jadi ya, ntar gua lagi cari lighting yang bagus nih guys, biar muka gua kece. Bentar, gimana caranya ya? Nah ini gelap banget ya. Gini kali ya, setengah putih setengah enggak. I don't know man. Gini kali ya. Ya intinya gini lah. Jadi ya, thank you for watching. Mudah-mudahan kalian like. Dan jangan lupa kalian top up di ztopup.com, dikarenakan itu membantu gua banget. Ya itu toko top up gua. Jadi ya, ya bagi yang penasaran gak usah penasaran lagi. Don't worry about it. Oke, sekarang kita bakalan melihat foto-foto Z yang uncensored. Ya ini kayak kompilasi foto gua aja sih. Dikarenakan durasinya itu kependekan, jadi biar you know what I mean by that. By the way, kalian bisa skip bagian ini kalau kalian gak tertarik. Ini cuma foto-foto gua doang kok. Jadi ya. Nah ini foto gua yang sensor ya. Kalian bisa lihat. Aduh, ini Bang Z mukanya gimana sih? Penasaran gua. Ini juga. Bentar, gua full. Gua zoom in deh. Ini juga. Ini gua post di thread ya. Udah lama banget sih ini ya. Kira-kira gimana muka Bang Z? Nah ini muka gue waktu masih kecil. Ini waktu gue masih berapa tahun ya? Ya ini muka waktu masih kecil. Ini muka gue face reveal 2 tahun yang lalu. Ya ini pakai filter sih guys, kayak filter putih gitu. Sebenarnya gue gak seputih ini sih, walaupun 2 tahun lalu ya. Dan ini foto 2 tahun lalu juga sih ini. Nah ini foto gue dari samping. Kece gak guys? Yang kece bilang kece, yang cowok bilang gay. Nah ini foto gue yang sering, yang gue upload di Insta Story ya. Dan ini foto gue di lautan. Ini juga foto gue di laut. Ini juga. Nah ini guys, setelah foto ini ada adalah foto yang ini tapi nggak disensor. Ini dia. Songong banget anjir. Ya jangan berekspektasi tinggi. Ini video yang iseng-iseng gua record. Ini juga video yang iseng-iseng gua record bareng temen gua ya. By the way, disini rambut gua beda stylenya ya dengan yang sekarang. Nah ini stylenya lebih gimana gitu. Ini gua lurusin ya, gua catok ya. Terang gak sekarang itu rambut natural gua I guess. Man ya, itulah dia Z22. Nah ini foto gua lagi nyantai, candid atau apalah, gua gak tahu gaya-gaya gimana gitu. Ini juga. Ini juga. Mana itu sih foto gua guys? Ada sih ini. Nah ini foto gua waktu rambut gua masih gitu. Coba kalian komen di bawah guys, kalian bagus rambut yang sekarang atau yang kayak gini ya. Ini rambutnya rapi banget sih. Ini berapa bulan yang lalu ya? Gua gak tahu sih. Nah ini kamar gua by the way.
nggak berantakan, sempit banget kamar gua coy. Ini waktu pakai HP goblok ini ya. Nah, gua sering upload pemandangan gini guys di Insta story gua. Jadi jangan lupa follow Instagram here. Please follow. 100k kita bakalan face reveal lagi guys. Nah, ini waktu selesai podcast dengan Pak GM sih. Kapan ya? Ya gua enggak tahu kapan. Ya ini waktu selesai podcast gua pakai baju ini kemarin ya. Sekarang gua pakai hoodie karena enggak nyaman sih pakai baju ginian. Ribet pakainya terus panas. Ini foto gua bareng kucing gua. Nah, ini waktu gua pengen unuh bareng teman gua. Kalian bisa lihat kartu gua itu bahaya banget ya. Jadi gua foto terus gua masukin story. Ini skakmat mati guys. Nah, ini foto kucing gua. Melet-melet ya guys. Melet ya. Ini juga foto kucing gua. Gua sering banget foto kucing by the way. Lebih sering daripada gua foto diri sendiri. Karena kucing gua itu cantik banget, cuy. And that's it. Udah habis sih. Jadi itu dia guys. Gimana sih caranya? Gak bisa. Jadi guys, itu aja untuk video ini. Thanks for 2 million subs. I appreciate it. And I guess you guys next time. Kapan gua facecam lagi? Tahun depan, I guess. Dikarenakan durasinya belum cukup. Dikarenakan masih sedikit foto yang gua share. Gua enggak tahu kenapa gua harus share sebanyak ini. Tapi ini adalah beberapa foto gua waktu masih kecil. Ini foto gua waktu masih SD kali ya. Iya, cuman itu doang aja. Ada yang bilang gua glow up, ada yang bilang gua glow down, tapi ada satu hal yang pasti. Gua itu grow up. Oh iya, gua pernah bilang kalau gua 2 juta subs, villager yang gua sandra dengan anaknya itu bakalan gua lepasin ya. Ya mungkin ini bakalan telat banget videonya. Ini gua bilang ke kalian sekarang, bakalan telat banget videonya. Dikarenakan first of all, itu video short yang membutuhkan banyak waktu produksi. Dikarenakan di sini gua harus mikir konsepnya dulu biar videonya menarik. Plus, sekarang lagi masa-masa liburan, men. Kemungkinan besar gua di luar kota lagi nyantai atau lagi main bareng teman-teman gua. Jadinya enggak ada waktu untuk membuat video itu. Jadi I'm so sorry for that, tapi yang pasti video itu akan gua produksi dan pasti ada. Pasti, for real this time. Oh ya, biar durasinya pas, ini sedikit behind the scene. Halo guys. Jadi sekali lagi thanks for 2 juta subscriber. Gue benar-benar sangat menghargai kalian semua ini. Dan kalau kalian pengen gue facecam lagi silahkan. Face reveal lagi di 3 juta. Alright, see you next time. Have a nice day. Bye bye.